akan buat latihan formatif 5.2. Okay. Jadi, soalan yang pertama, sekeping duit shilling ada di lambung sebanyak 4 kali. Bina jadual taburan kebarang kalian untuk mendapat angka. Jadi, seperti yang kita tahu, kebarang kalian untuk mendapat angka, bila kita baling duit shilling tu dapat angka dengan dapat gambar, sebab dia ada dua je permukaan. Satu angka, satu gambar. So, satu per dua lah. Jadi, untuk nombor satu, P dia adalah 1 per 2 atau kita buat 0.5. Q adalah 0.5. Untuk mudah tekan kalkulator, kita buat 0.5. Okey. Lepas tu, dia kata dilambung sebanyak 4 kali. So, kita punya X, pun boleh ubah rawak diskrit kita. X adalah 0, 1, 2, 3, 4. Okey, bina jadual taburan untuk mendapat angka. Jadi kita pun buat X sama dengan R. Dia berapa tu? Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu sini kebarang kalian dia PX sama dengan R. Okey, jadi kita akan kira lah. Jadi ni adalah X dia ataupun R dia. Okey, jadi N dia sama dengan berapa? N dia adalah 4. Jadi kita kena kira semua 4C0, 4C1 sampailah 4C4. Okey, jadi cikgu tunjuk semua ke? 4C0. Itulah nak cepat sangat. 4C2 kita kena bertenang. Astagfirullahalazim. Okey, 4C4. Okey, darab. Di sini 0.5 kuasa 0, 0.5 kuasa 1, 0.5 kuasa 2, 0.5 kuasa 3, 0.5 kuasa 4. Lepas tu sebelah sini 0.5. Jadi kuasa 4 kita tolakkan 0.5 kuasa 3, 0.5 kuasa 2 pula, 0.5 kuasa 1, 4 tolak 3. Lepas tu yang ni 0.5, 4 tolak 4 jadi 0. Oops, 4. Okay, kita buat line. Okay, nanti sama dengan. Okay. Buatlah line betul-betul ya. Okey, lepas tu kita pun gantilah ni. Kita ganti. Kita pun tulislah nilai-nilai yang kita dapat. So kalau baik-baik macam ni, kita nak cepat, kita guna kalkulator ni lah. Okey. Jadi kita ikut yang cikgu dah ajar ni, cara-cara dia. Okey, menu 7, ambil 4, ambil delay 1. Lepas tu kita gantikan 0 sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan 3 sama dengan sampai 4 sama dengan kita masukkan. Okey, lepas tu dah siap masukkan, tekan je sama dengan. Okey, sama dengan, tak boleh nak nampak kat sini. Okey, tekan sama dengan. Okey, jadi N dia adalah 4. Itu P dia 0.5. 0.5 sama dengan. Okey, jadi ni kita dapat nilai-nilai dia, iaitu 0.625, 0.25, 0.375, 0.25. Oops, mana lagi satu, tekan je kesel ni. Okey, 0.625. Ni selang 625, 625, 25, 25. Okey. Dah siap untuk dia nak bina jadual je, tak payah graf. Okey, siap. Sampai situ je lah. Okey, soalan nombor 2. Nombor 2, kebarang kalian seorang murid tingkatan 5 melanjut. Nombor 3 tu. Okey, sebiji dadu ada dilambung sebanyak 3 kali. Okey, jadi dadu
dilambung sebanyak 3 kali. Maksudnya X dia adalah sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey. Lepas tu lukis graf kebarangkalian untuk mendapat nombor lebih daripada 3. Okey. So maksudnya dia nak R dia ni. Okey. Lebih daripada 3. Cerita dia lebih daripada 3. Okey. Jadi nombor lebih daripada 3. Nombor lebih daripada 3. Okey, jadi kan dadu tu ada permukaan dadu. Dadu ada permukaan dia 1 2 3 4 5 6. Jadi yang lebih daripada 3 yang ni. Jadi ada berapa nombor? Ada 3 nombor. Semua sekali ada 6. Jadi keluarkan P dia. P dia adalah 3 per 6. Jadi sama dengan 0.5 lah. Sebab separuh. Ha, jadi Q dia pun. Q pun sama dengan 0.5. Okay. Jadi P dia. Sebab sama. Tak ada masalah lah. Di situ apa pun sebab sama. Tak tukar dah P dengan Q dia. So, ni kita kena cari. Buat jadual macam ni. Okey, jadi kita akan buat jadual X sama dengan R. R terdiri daripada 0, 1, 2, 3. Okey, nampak tak? Lepas tu, yang P X sama dengan R. Kita akan kira daripada yang ni ambil 4. Cikgu tengok 4 atas ni. Dia berapa percubaan? 3. So, 3. Okay. 3C0, 3C1, 3C2, 3C3. Okey. Lepas tu, kebarangkalian nak kira dia. Samalah. P dia 0.5. Sama macam soalan atas ni lah. Ni kuasa 0, sini 0. Okey, 0.5. Sini 3 tolak 0, sini 3. Macam tadi jugalah. Cuma beza tadi 4, sini. Apa? Sini sampai 3. Okey, cikgu rasa cikgu tak payah tunjuk sampai habis ya. Jadi awak buat sendiri. Cikgu buat yang pertama dengan yang tak akhir je. Okey, sini kuasa 3. 0.5. 3 tolak 3, 0. Sama dengan. Okey. Jadi, buat jadual macam kat atas ni lah. Buat elok-elok jadual dia macam ni. Okay. Lepas tu ni letak sama dengan berapa. Oh, lepas tu kena buat ni graf. Graf. Okay. Jadi yang ni kalau nak kira kat sini. Satu-satunya. Okay. Mana tadi? Kita masukkan 0. 1, 2, 3 ni dah ada betul. Yang 4 ni kita padam. Gilik tak nak. Okey, lepas tu tekan sama dengan semula. N dia tadi 4, sekarang N dia 3. Lepas tu 0.5 sama. Jadi ni nilai-nilai dia. 0.125. Lepas tu 0.375. Lepas tu 0.375 juga. Lepas tu 0.125. Okey. Jadi kalau nak tukarkan kepada pecahan, awak tekan je dekat sini. 3 per 8. Jadi contoh yang ni, kita nak pecahan, kita tekan kat sini. Jadi sini 1 per 8. Kalau nak jawapan dia dalam pecahan lah, yang ni, tekan dekat desimal 3 per 8 kat sini. Okay, ni dalam perpuluhan boleh, dalam pecahan pun boleh. Jadi bila awak buat apa graf, cuba buat graf kat mana eh? Okay, cuba buat graf kat sini. Jadi kita ada pada okey 0, 1, 2, 3. Lepas tu tak nilai ni ada 0.125 dengan ni. Senang kita ambil pecahan lah. Ok,
3/8, yang ni 1/8. Jadi kita, dia ada 1, 2, 3 pecahan atas tu. Kita ikut je pecahan atas tu. 1, 2, 3. Itu lebar. Sorry, sini kotaknya. 1, 2, 3 kat sini. Jadi 1 ni 1/8. 2 ni 2/8. Ni 3/8. Yang ni yang sebenarnya tebal ni. Okey, lepas tu kita pun pangkah je lah. Yang pertama 1/8 dengan yang terakhir 1/8. Betul. Okey. Lepas tu yang ni 3/8. Atas sikit takut saya ingat. Jadi buat buat pada kertas garis mudah sikit lah. Ni tambah mata cikgu pun rabu ni. Lepas tu bawa ke bawah. Okey. Tak sama. Okey, awak buat ke bawah eh. Awak siapkan lah. Okey, boleh tu. InsyaAllah. Okey, soalan nombor 3. Kebarangkalian murid tingkatan 5 melanjutkan pelajaran selepas tamat persekolahan. Jadi ni yang ni MP ni maksud melanjutkan pelajaran. Kebarangkalian dia 0.85. Jadi sampel terdiri daripada 8 orang murid. So N sama dengan 8 lah. Cari kebarangkalian bahawa A, semua pelajar melanjutkan pelajaran. Jadi kalau semua, maksudnya R dia sama dengan 8. Jadi kalau N dia 8, maksudnya R dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemungkinan dia. Jadi R dia adalah 8. So kita pun gantilah 8C dia NCR kita. Okay, jadi 8C kita akan ambil yang ni 8. Okay. Jadi yang ni kita pilih 8 lah. Darab 0.85 kuasa. Kuasa berapa? Kuasa 8. 0. Tak cari pula Q dia. Q dia 0.15. Okay. 0.15 kuasa 0. Ni tolakkan 8 tolak 8. Kita tolakkan ikut rumus ni. Allah, cikgu tak tulis P sama dengan apa? Maksudnya P X sama dengan 8 lah. Okey, halal lah duduk kat bawah pula. Okey, jadi dapat jawapan dia. Okey, kita tekan calculator. Okey, 8 shift C. C 8 darab 0.85 kuasa 8. Jadi yang ni kuasa kosong nilai dia 1. Jadi tak payah tekan pun tak apa. Ni dapatlah 0.2725. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B dia kata apa? Kurang daripada 3 orang murid melanjutkan pelajaran. Okey. Jadi dia nak yang melanjutkan pelajaran tu adalah kurang daripada 3. Jadi maksudnya R dia kurang daripada 3. Jadi R dia sama dengan berapa? Jadi R dia adalah sama dengan jadi 3 kat sini kurang kita ambil 0. Kita akan ambil 0 hingga 1. Jadi R dia sama dengan 0, 1, 2. Okey, yang awal-awal tu cikgu buat jadual supaya awak nampak lah. Yang akhir-akhir ni mungkin awak dah mahir. Jadi tak perlu jadual dah kot. Jadi N sama dengan berapa? N sama dengan 8. Ni NCR kita yang kita kena cari. Okey. So, kita akan buat P. PX sama dengan 0. PX sama dengan 1. PX sama dengan 2 lah. Okey. Jadi kita akan gantikan setiap nilai ni. Okey, 8C0, 8C1, 8C2. Ok,
Okey, darab, darab, darab. Ambil P dia 0.85. 0.85. 0.85. Okey. Kuasa dia. Okey, ni ikut je yang ni. 0.12. Lepas tu ambil Q pula. 0.15. 0.15. 0.15. Okey, ni tolakkan. 8 tolak 0, 8, 7, 6. Okey, so kita apa? Kalau guna kalkulator ni, awak sebaiknya awak kira tulis sama dengan 1 per 1. Lepas tu tambah. Kena tambah 1 per 1 lah. Jadi kalau guna kalkulator ni, kita tulis kepada jawapan dia. Maksud cikgu, kita boleh ambil terus jawapan akhir dia lah. Okey, mana step tadi? Okey. Jadi mula-mula tekan menu, semula menu. Ambil 7, lepas tu ambil 4. Okey, ambil nombor 1 sebab nak banyak. Jadi kita tadi yang kita dah buat dah ada 0 1 2 3. Ha, jadi tak boleh taip dah lah. Kita nak sampai 2. Jadi kita delete lah. Ha. Okey, dah dia hilang dah yang P yang asal tu. Sorry, kita delete yang ada 3 tadi. Yang nombor sebelum tadi kita buat. Lepas tu kita tekan sama dengan. Dia keluar N dia. N dia adalah 8. So sama dengan P dia adalah 0.85. Okey, jadi kita dapat nilai-nilai ni. Okey, jadi kita nak semua sekali berapa. Kita pergi dekat P yang pertama. Kita store dia sebagai A. Lepas tu kita pergi dekat yang kedua. Gerakkan bawah tu. Kita store dia sebagai B. Okey. Lepas tu store sebagai C. Okey. Lepas tu kita pergi kat menu asal. Ambil nombor 1. Kita pun tambah shift A. Tambah shift B. Tambah shift C. Okey. Jadi dapatlah nilai dia. Jadi PX sama dengan 0. Tambah PX sama dengan 1. Tambah PX sama dengan 2. Sama dengan 2.4230. Darab 10, negatif 4. Sebabnya buatlah ni tambah-tambah ni. Okey. Biasanya markah kita guna rumus ni 1, jawapan akhir 1. Dan yang ni tambah ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi sebaiknya buat sebabnya adalah konsep. Okey. Seterusnya soalan si ada C ke? Tak ada C. Okey, nombor 3 sampai B je. Baik. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, nombor 4, sebiji durian dipilih secara rawak dari sebuah beberapa buah bakul. Okey, kebaran kalian sebiji durian busuk. Okey, ni durian busuk. Okey, bukan orang busuk, orang tak mandi busuk. Okey, jadi durian busuk. Jadi P 0.1. Cari nilai jangkaan ni dan sisihan piawai bilangan durian yang busuk dalam satu sampel bagi 50 biji durian. Okey. Jadi dia bagi 50 biji durian tu kita anggap sebagai N dia lah. Okey. Sebab dia bagi bilangan tu N dia adalah 50. Okay, nilai jangkaan nilai jangkaan kat sini maksudnya dia adalah min. Nak cari min berapa. Jadi min rumus dia tadi cikgu ada tulis tadi, min sama dengan NP. Okay, jadi N dia 50, darab dengan P dia 0.1. Jadi dapatlah 5. Jadi daripada 50, jangkaan yang busuk adalah 5. Dia tanya nilai jangkaan durian yang busuk daripada 50 biji tu berapa yang busuk. Okey. Jadi seterusnya nak suruh cari pula sisihan piawai. Sisihan piawai ni rumus dia. Okey. Jadi kalau kita malas nak tulis square root tu, tulis NPQ dulu. Rumus variance. N dia tadi 50. Darab dengan P dia 0.1. Darab dengan Q dia adalah 0.1.
0.9. Patutnya sini lagi keluarkan 0.9. 1 tolak 0.1. Okey. So dapat berapa ni? Tadi 5. Jadi kita daratlah 5 dengan 0.9. Jadi 5 darat 0.9. Jadi akan dapat 4.5. Okey, jadi 4.5. 4.5 ni adalah variance. Jadi kita nak punca kuasa, kita terus pindah belah sini. Kalau tak nak keliru, terus buat punca kuasa lah, senang. Pemusis yang piawai terus. Jadi punca kuasa answer sama dengan 2.1213. Okey, siap untuk nombor 4. Drop it.